Okay guys, Assalamualaikum. Welcome back to my fashion channel. Okay, korang apa khabar? Aku kat Johor ni dah kena PKP balik. So, tak ada nak buat apa lah. Lagipun, cuaca sekarang pun dah tak apa menentu sangat. Aku pun tak tahu nak turun laut dah sekarang. Penyambung pun dah start tutup Kuala. So, jumpa lagi tahun depan lah. So, aku just fokus dekat video aku. Mungkin main fresh water je lah untuk sementara waktu ni. Okay, untuk hari ni, aku nak review PFD, Personal Floating Device daripada Rank Crazy. Okay, ni dia datang dengan packaging macam ni. And then korang akan dapat user manual lah. Datang sekali. So macam biasa aku akan review luaran dia, macam mana, and then harga, and then apa yang aku rasakan tentang PFD ni. Okay, so aku review benda lain sikit. Alright, so ini dia Rank Crazy Floating Device. Okay, yang ni yang senang punya lah. Okay, korang boleh tengok dia punya pattern dia. Pattern dia colour camo, purple, ada sikit hitam lah. Okay, hitam dengan purple colour dia. Printing dia pakai sheet screen lah. Okay, colour cantik. Ada satu tab kat sini, standard lah. Okay, tab untuk trigger dia punya tu. Yang ni dia made by Eason lah. Korang eh, nama sini, nama Eason. So yang ni ada cert dia, certificate dia by Eason. And then manual dia pun Eason juga. Okay, Eason. Dan Crazy rasa ni dia rebrand balik lah. Rebrand balik atas Eason punya PFD lah. Apa pun, sekarang barang-barang mancing pun mementingkan dia punya estetik jugalah. Kita pun kadang nak pakai yang cantik juga kan. So yang ni harga dia 200, sekitar 200 lah. 200, mungkin 210 macam tu. Harga dia bagi aku mampu milik lah. Dari segi kualiti dia, belt dia pun kualiti bagus eh. Dia punya kain dia lembut. Tak nak kata kejong sangat, tak lah. Kain dia lembut. And then dia punya, yang ni pun lembik. Nampak? Tak tahu, kain dia lembut. Dia punya jahitan dia, dari segi jahitan dia, kualiti bagi aku memuaskan lah. Tak ada yang teruk sangat. Kalau bandingkan dengan yang murah punya, yang ni daripada China aku beli. So yang ni dia punya tali dia kasar sikit lah. Pun harga separuh lah daripada yang Dragazi ni, tapi korang beli atas nama kualiti lah. Korang tengok perbezaan ni, yang ni kasar sikit, yang ni lembut. Ni dia datang dengan dua tab je ni, kiri kanan. Yang pada China tu tak ada. So aku pakai, aku tunjuk lah bila dah pakai macam mana. Macam ni. So basically korang ada dua tab ni lah. Alright, nampak? Aku dah pakai ni, jadi aku rasa tak ada masalah untuk dari segi casting ke apa ke. Dia tak mengganggu pun, kualiti bagus. And then yang ni jenis automatic eh. Jenis manual dengan auto. Okay. PFD ni bagi aku penting lah. Korang jadi spend sikit duit untuk bagian keselamatan lah. Even aku pandai berenang, aku ada lesen diving sekalipun aku masih pakai. Sebab kadang-kadang benda nak jadi, kita tak nak expect sangat kan. Terbalik, lepas tu korang tak sedarkan diri, dan tak ada apa-apa. So, benda ni akan menyelamatkan nyawa korang. Sangat-sangat penting lah, kena ada. Tak kisahlah korang ada jenis ni ke, jenis yang macam ni ke kan. Yang ni aku dah, ni yang punya, yang lama punya. Jenis ni pun, tapi aku okey je pakai ni. Yang ni pun selesa juga. Tak pun yang atas boot punya tu, yang besar tu, yang tu kurang selesa sikit. Lemas sikit lah rasa dia. So dari segi harga, banyak lah, start pada RM70 ke atas. Asalkan ada je, tak kisah. Tapi yang untuk macam ni kan, aku suka pakai yang ni sebab dia untuk space lah. Macam ni aku boleh masuk dalam tackle box aku tu, boleh masuk muat untuk yang ni. Dan senang nak bawa. Kalau yang besar-besar tu kadang korang macam malas nak bawa kan. Even kau menebing, macam aku selalu menebing kat pulau kan. Kau pernah ada juga sebenarnya. Nak kena bawa. Lagi satu eh. Korang tengok. Ni belah dalam dia. Ini dia punya pam dengan gas eh. Korang tengok yang ada warna hijau ni. Ini yang automatic punya. So dengan harga 200, korang dapat barang yang kualiti sikit lah berbanding. Bukan yang ni tak nak pakai. Yang ni boleh pakai. Do the job. Okay, untuk safety korang kena ada juga kan. Tapi dia cuma kalah dari segi kualiti lah. Tu je lah, korang bayar apa yang korang dapat lah. Itu je. So Rank Crazy, barang baik, cantik. Okay, alright, tu je lah untuk review kali ni.
Sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye.